Charlie ini dengan dua hero yang rugi banget. Cewek sih gua sih. Ini untuk dia ke biru ya. Satu G aja cukup untuk mati nih. Mati. Woi, ngapain woi? Lu jauh. Itu hanyalah untuk back. Dia recall ya, Wak ya. Okay. Itu masih ada tuh. Oh, itu sendirian. Ini sangat-sangat objektif sekali. Wah, ayo lo. Min satu makro. Blurnya bermain dengan sangat objektif. Masih depan gua mau enggak? Ayo, pelan-pelan. Pada sprint, guys. Gak pecah lagi gua. Ulti ntar dia nih. Nah, ayo lo, gua tolong dia. Dan benernya mungkin sesaat lagi akan ada crossbow tank, tapi seperti akan ditater. Mati ya. Ya Allah, boy. Sorry. Saya mau enggak nih? Metriknya ya sekarang tuh. Ayo. Siap ya. Ini dapat nih. Gua flame shot. Mati. Nice. Jadja! On point dan juga mendapatkan langsung karena satu play dan mana langsung tumbang. Boy, agak mundur, boy. Gak bisa mundur gua ada skill lagi. Kelar langsung dan mereka mulai masuk ke bagian dalam saja mencoba. Cewek. Itu didapatkan tapi untuk kali cewek pun satu minus point. Ayo gua lor aja ya. Rata itu. Mati, dapat lor enggak? Dapat harusnya. Kelas. Nice. Ada di biru baju tapi masih. Bakal charge guys. Gua datang. Dia masih ada ulti enggak? Seorang diri. Enggak tahu. Majin aja. Kita langsung dilempari payung lagi, semua aja dikeluarkan. Gua lakukan dan ikutin aja instruksinya ya, karena gua coba bersih. Mungkin sepertinya kita akan melihat dulu. Dapat. Gua pecah. Gas, yang depan-depan aja. Cewek pecah. Ada ulti linknya. Udah dispy langsung dikeluarkan juga teman-teman. Dan dia... Sabar ya. Bad boot, sudah ulti. Kupra ulti. Bisa balikin pelan-pelan. Gak ada flicker, Kupra. Bisa balikin nggak kita nih? Ayo, gua tewe ya. Hati-hati ulti pada cewek. Aman. Ini aja Kupra dulu. Linknya bom ulti nih, fix. Link gak ada ulti. Di belakang ya, lu liat. Belakang aja. Langsung blade yang gagal untuk kabur dari cewek. Satu main kill yang terakhir tapi cewek terlalu depan. Dia pun tumbang. Matikan Kufra kan? Mati. Wah. Tapi sedia coba lihat key point-nya pun meledak sudah. Dengan tank, peluru terakhirnya. Panah terakhirnya. Nyangkut. Percaya nggak ada winter. Nice! Depan. Hilang. Hilang. Nggak ada flicker, Beatrix. Nggak ada flicker. Ulti dia. Lo banget. Mati nggak? Ayo, udah. Kipo-nya tumbang, Lord masih belum berat. Ini tiga arah banget. One-one-nya udah mulai dengan satu basic attack. Udah ulti tuh. Flicker kabut. Dapat. Gue flame shot. Gue ulti lagi tuh. Mati dua. Nice. Nine-one! Double game jadi milik dari Grok. Dan game pertama menjadi milik dari Odi Esports. Wey, para Sonic. Dan kemungkinan rotasinya lebih cepat lagi, tapi dari atas cewek masih jalan cewek. Masih sekarang hanya Ki yang terlalu kelihatan top. Itu info sih boy. One fight. Nih, turtle-nya pun berhasil didapatin lagi oleh Bigton. Apa aja saja untuk AYE, seperti untuk kali ini akan bisa tertangkap, tapi ternyata Santai. Kalah lagi tuh. Nice. Itu dia ke bagian depan, udah langsung telus di area depan. Ini Max-nya low ya. Member dari Bigton Alpha. Wow. Kena antar. Gila, ya betul, langsung di atas. Balik ya. Gila, langsung dia makan juga oleh Beatrix-nya mulai terpecah. Kalau ini mau pergi ke arah mana, Sanchez berhasil dinaikin. Namun gue menghilang. Ini Carmilla. Mati gue. Nampaknya damage. Plus, hanya dengan satu momen, semuanya ngeles. Pelan-pelan. Sementara itu, di area belakang. Nice. Mati coba Beatrix-nya. Gue udah flicker. Nice. Rebound dengan split-splitnya. Mau ke grab-grab ke arah mana, belum sempat ke arah grab-grab. Rebound harus bonus. Nih, dan Lord pun udah mulai colek-colek lagi, tapi terlihat udah ada boot mulai maju ke bagian kursus. Mengapa? Nah, tadi. Mau kah? Gas. Kena orang. Bakal langsung ke arah Lordnya, karena sekarang pemain dari Bigton apa mereka? Sabar ya. Bagian belakang, tapi botolnya langsung kena ke arah. Gue udah maju, nggak bisa mundur, cuy. Hilang sudah. Hati-hati di Montek ya. Bukan apa-apa, karena itu tebalnya. Hati-hati di Montek. Ini hanya akan jadi pengganggu saja, si boy dari area samping. Tiwi, gue tabrakin. Udah nge-charge kan? Gak. Iya, mencoba untuk ngebuka dengan Max. Mati sih kayaknya. Unoxnya masuk tuh. Mati gue. Rikonya flicker ya. Sekarang tapi bayaran cewek sudah tiada, dia pun tiada. Bigetron Alpha mencoba untuk mendobrak masuk area base milik Onyx Esports. Wah, dan ini bisa aja menjadi sebuah kesempatan untuk Bigetron Alpha bisa menyamakan kedudukan, tapi ternyata untuk WP. Slow. Sorry ya. Kali ini lebih tidak, Lordnya masih ada. Mereka harusnya berhasil mendapatkan game yang kedua dan satu sama skor. Wow. Dan di game kali ini, prediksi dari Om Bawasan Papulung dari masuk ke dalam tubuh dan kiri, bahkan sekarang mati. Gak syarat banget. Sebuah smoke bomb yang bisa melindungi karena Keyboy. Kelan. Dapatkan mat juga dalam keadaan net point kill. Gua naik. Ming. Dan sekarang Bigetron Alpha dan juga Onyx Esports. Hey, Link ada biru, boleh sih itu. Dan gold-nya habis sementara pergerakan di area bawah. Mat. Nice! Mampus!
Apai woi. Bonus berfokus untuk turret selanjutnya. Sasaran utama adalah turret tapi bonus kan. Woi, join sama Kai. Last. Awas ada Kai, ada Kai. Teh Kipoy. Aman-aman gua, aman gua, nice. Dem Kupa, meter stun. Saya udah berani ya. Iya, ya langsung lu aja. Astrotnya on point. Inilah dia Lord yang pertama. Belum terlalu berpengaruh banyak. Hanya satu hentakan saja. Dia Petri. Dapat tuh. Nice. Dami. Input berhasil meratakan satu inhibitor milnya. Mereka akan lebih siap. Jari. Gua merah. Last boy. Nice. Maju, oi. Merah dia masih. Oi, maju, oi. Tadi. Iya. Hilang. Power mulu anjing. Main elemen TD anjir. Terus was-was. Makanya di sini sih. Cornus juga harus semakin jauh lebih tinggi lagi tapi boot. Udah terkena efek dari Void Crystal sementara Lordnya ada di mati dia. Gua bong ulti Akai aja ya. Nih. Menang akan dengar reward back aja. Aman gua ya. Habis. Suara juga dia tuh. Berjalan kaki begitu. Saya enggak. Efek lo begitu menyakitkan. Tower. Gua tower ya. Ngapain kamu mat? Tower woi. Woi ngapain woi? Ngapain woi? 2-1 dengan damage yang sangat jauh. Mau gak mau better harus menjauhi bukan